Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Jabra Spicol. Seperti biasa, Con, kita nggak jauh dari review motor-motor keren ya. Jadi di video kali ini saya mau ngasih inspirasi buat kalian motor kontesnya Mas Van Vandi Honda GLMAX King Drag modif Herx Style, Con. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian semua ya. Oke, seperti apa motornya? Kita langsung lihat aja. Oke, John, kita langsung aja lihat detail-detailnya dari motornya Mas Van Vandi. Kita langsung mulai dari depan aja ya, dari kaki-kaki ini. Ini untuk velg, velg palang 5 ini ya. Nah, udah di airbrush, udah motif warna ya. Terus untuk ini untuk bottom shocknya juga udah di bubut, udah di chrome juga ini. Kalipernya Brembo Big Logo warna hitam. Untuk ban jok model lengkung warna gold. Untuk selang remnya pakai PSI yang model serat, juga udah dikasih bracket, bracket selang tuh biar rapi. Ini untuk discharge ramnya pakai Sunstar nih ya. Bodysnya juga ada propol yang model chrome ini. Baut asoknya juga. Itu untuk bottomnya udah dikasih variasi lampu drag yang warna biru. Terus untuk spakbor juga udah dicoak kiri kanan. Ini as depan warna gold nih. Kupingan atau bracket lampunya udah di chrome semua ini. Udah manis banget. Untuk lampunya ini pakai dye marker. Itu di atas lampu ada visor, ada tulisan King Drag. Terus untuk gas spontan CNC ini kabel gasnya warna hijau ya ini.
swatnya pakai King Truck. Untuk handle warna gold, terus tabung minyak remnya tuh udah detail, udah di chrome. Untuk pemakaian spion nih udah pakai yang mini warna gold nih. Saklar udah transparan warna hijau. Untuk palang setang atau stabilizer setang warna gold juga ada di milling ya. Udah pakai peringan kopling juga itu ya. Itu udah di chrome peringan koplingnya. Untuk kabel udah dibungkus tuh yang warna hijau, udah rapi banget lah pokoknya. Untuk racer warna gold, ini tutup tangki bensin gold, tengahnya yang merah udah di milling. Ini juga ada bautnya full purple tapi yang model chrome. Ini untuk stabilizer stang pakai Kitako warna gold. Ini untuk blok mesin juga udah dibubut. Ini blok mesin warna abu-abu mungkin. Silver. Ini untuk kabel koplingnya juga yang serat warna hitam. Untuk blok tengah udah dicat warna hijau kubus. Terus blok atas udah di chrome pakai cok busi merah, kabelnya kuning. Ini untuk push tab atau pijakan rem udah full chrome, itu udah dicoak di motif warna kuning. Untuk knalpot pakai RPS Racing Egg House. Ini udah pakai L knalpot ya nih, yang gold. Untuk swing armnya udah di chrome, di coak juga di lubang, dibolongin. Untuk shock breaker pakai Ohlin ya, yang tabung nih ulir kuning. Untuk paha rem model lengkung yang model lancipnya. Terus untuk tromol juga ada dicoak, dicat motif warna kuning. Baut as sama baut shock breakernya juga udah purple ya, yang chrome. Untuk pelek nih udah di milling juga, ada tulisan King Drag. Peleknya motif bintang. Untuk pemakaian lampu belakang masih standar, cuman lampunya udah di custom
ada tulisan King Crab-nya. Joknya juga udah slim nih, udah tipis. Untuk rantai pakai Osaki warna kuning. Terus sudah pakai karet penahan rantai biar enggak gores swing arm-nya. Di swing arm-nya juga ada tulisan Herex style-nya ini. Kreatif banget. Ini sama kayak samping kanan. Injekan gigi atau underbone sebelah kiri. Ini juga ada full chrome. Sudah di motif juga tuh yang bolong-bolong di motif cat warna kuning. Untuk standarnya juga ada di chrome. Untuk bloknya juga ada di Ubud. Ada tulisan King Drag-nya. Terus tutup blok atas pakai CNC nih, kayaknya bikin sendiri variasi warna gold. Ini untuk cat tangki warna kupus, mungkin dengan motif ada tulisan King Drag-nya. Cok slim King Drag. Oke John, mungkin KL making track-nya Mas Van Vandi bisa buat inspirasi kalian semua ya. Ini udah detail banget nih motornya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.